pagi-pagi seperti biasa kita lari pagi. Bagus ya pemandangannya. Ini kita lagi ada di Swan River. Betul ya? Benar. Yang Swan River utara. Tapi yang di ya. Di utara. Oke. Sampahnya banyak banget. Ini belakang aja belum dirapiin nih. Jadi kayak mau dikasih rumput sih netes ya, sama mana belum dirapiin. Satu pakainya kayak nggak ada tembok belakangnya tuh pakai ini ya. Pasirnya karena ini dulu kan bekas gurun ya, jadinya ya pasir gurun. Jadi mau lihat lagi seleksinya.
Let's go. Ini cat tempatnya. Aku nggak bawa diton. Jadi bawahnya ini merek dia yang kemarin udah belanja. Nyari HP gue mana? Nih. Ini ya? Iya. Yeah. Halo, Bambang. Hai. Hai. Udah pasang smart lock. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oh, butuh apa? Enggak. Oh, enggak. Halo, Mbak, apa kabar? Lagi di kop? Ya ampun, Kak Yudi. Tetap ya, walaupun di Australia, kop on and broken. It's the best, balas. Di sini muka kita kalau kayak ini, tanning-tanning gini, agak merah ya, bagus ya. Lebih tepatnya kayak sabi baru sih. Tapi itu nanti sampai ke Jakarta, bentuknya pasti mirip. Sabi baru. Kayak apa ya, gosong-gosong gini. Iya, kemarin tuh kita 40 berapa ya? 2 hari ini Mbak sepat dia mau coba lewat sini. Sini bawa masuk. Udah bikin bersihin ya? Enggak. Kamu yang mau kreser? Apa? Mau kreser. Kok mau ada? Ini lagi pasang kipas angin. Lagi jadi tukang loh. Bisa gitu. Mana? Kita punya serba bisa tukang. Kelas gue. Yo ih kita yang ono senior sih itu. Udah tangannya kemarin kena. Nah apa itu kemarin tangannya? Tapi udah mau jadi nih. Kompor kompor api ini perabotan
Dan Kak Pura juga di sini mengakhiri kontrakku. Ya, panci-panci juga, panci juga sendok-sendok. Ini meja makannya, lihat. Tuh yang Abi rakit. Terus kita masuk lagi ke ruang kamarnya. Kamu nggak tadi? Ada kamar kecil. Kamar. Terus ini ada laundry room. Nih, ada mesin cucinya, ada jemuran baju, ada ember, alat ngepel, sama ini kamar mandinya. Nih, ada bidetnya. Tuh, bidetnya tuh cuma tanah air ya. Jadi kalau orang Asia kan pengennya, orang kita kan Indonesia tuh pengennya disemprot ya kalau buat sendok. Jadi, kamar ini ada lemari untuk selengkapannya. Ya. Kamar kedua, kamar tengah, kamar sedang. By the way, ini tempat tidurnya ya kan kecil memang ya nih. Tapi ini sebenarnya buat dua tempat tidur ya. Ini kasurnya ada dua, ini ditarik loh. Bisa berdua, jadi ini ada kasur lagi ditarik ke sini. Jadinya bisa untuk empat orang. Kamar tadi juga kan sama? Iya, kamar tadi juga sama. Ini ada kamar utama, lanjut. Ini tadinya, ini mau ukuran tempat tidurnya besar, tapi belum sampai. Tapi nanti diisi ukuran yang besar, ukuran 1.8. Kamar utama ada kamar mandinya di dalam. Tuh. Itu sama udah ada kamar tidurnya. Itu nanti ya lengkapan ini setrika lengkap juga dengan bantal, dryer, hanger, iron sama meja setrikaannya. Lanjut lagi, ini dia ya, sama di kamar mandi utamanya. Ada bathtub, ini ada shower. Rencananya itu mau di Airbnb ya, tapi segera ya. Jadi doain aja secepatnya. Tapi nanti lagi diurus ini itunya. Terima kasih dan ada nyitip aku. Adik-adik di Australia.